السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَقُرَّةِ عُيُونِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli para alim, para asatid, para asatidah para bapak dan ibu sekalian hafidhoni wa hafidhokumullah wa khusus segenap pengurus masjid al-akhbar PWI yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat barakah perlindungan serta bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin insyaAllah pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillah Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, Sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah dan janji Allah dalam Al Qur'an itu la Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la roibafi adalah siapapun siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya, hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam, semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaAllah. Saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan Anda semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. في سورة الحجرات آية 13 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم الآية وهي manusia, Sesungguhnya, kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya hal ini didasarkan kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah at ayat 2 dan 3 A'udhu billahi sami'i lanimi minasyaitanirajim wa, wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhraja' min dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga para jemaah sekalian hafidhani wa hafidhakumullah abil khusus Abd, Ustaz, Abdul Fattah dan para ustadz yang lain kita doakan semoga para asatid di sini Allah nukri panjang umur yang mubarakah sihawal afiyah dan terus bermanfaat bagi agama dan umat inilah yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nama dan sifat Allah yang insyaallah akan kita bahas pada maghrib kali ini adalah nama dan sifat Allah Malikul Mulki. Malikul Mulki. Malikul Mulki seringkali diterjemahkan dengan pemilik kerajaan. Jadi seluruh kerajaan itu pemiliknya adalah Allah Atau raja dari semua kerajaan itu adalah Allah Itu Allah sebagai Malikul Mulki Allah sebagai pemilik seluruh kerajaan Malikul Mulki adalah rangkaian dua kata Yaitu Malik dan Muluk Jadi Malik dan Muluk yang keduanya terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf mim, lam dan kaf. Bisa mulkun, bisa milkun. Cuman kalau setelah alifnya itu, setelah mim ada alif, Malik. Itu maknanya pemilik dari kata milk milkun Malik artinya pemilik. Tapi kalau Malik tidak pakai alif setelah mim itu dari kata mulkun artinya raja dalam Al-Quran, dua-duanya disebut malikinas, malikiyawmitin itu jadi ada ada yang baca malikinas ada yang malikiyawmitin karena Allah itu tidak hanya pemilik tapi juga raja Allah tidak hanya merajai tapi Allah juga memiliki dan semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap huruf setiap kata yang mengandung huruf mim, lam dan kaf itu memiliki kandungan makna berkisar pada kekuatan dan kesahihan. Karenanya Allah dengan maha kuasanya itu mengikat seluruh makhluk dalam kekuasaannya yang maha itu melalui sistem yang Allah sebut dengan istilah pertama lauhul mahfud yang kedua melalui sistem yang Allah sebut dengan sunnatullah pertama lauhul mahfud lauhul mahfud ini catatan takdir tidak hanya kita tapi alam semesta jadi takdir alam semesta itu dicatat di lauhul mahfud kita sebagai makhluk tidak bisa lepas dari catatan lahul mahfud kita hidup ini sejatinya hanya menjalani takdir takdir yang menjadi bagian kita namanya nasib jadi nasib itu bagian, takdir yang menjadi bagian kita namanya apa? nasib jadi sejatinya kita hanya menjalani takdir itu sejatinya dan kita tidak bisa, seluruh makhluk tidak bisa keluar dari ketentuan yang ada di Lahul Mahfud itu. Kita juga diikat dalam sebuah sistem yang Allah sebut dengan namanya sunnatullah, kebiasaan Allah. Sunnatullah itu ya, kausalitas sebab akibat itu. Yang Allah bangun dalam kehidupan seluruh makhluknya. Catatan pentingnya, ini catatan pentingnya. Allah sebagai pemilik lahul mahfud Allah sebagai pemilik sunnatullah Kata Al-Ghazali Al-Shaykh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali Rahimahullah Beliau mengatakan Allah sebagai pemilik sunnatullah Termasuk Allah sebagai pemilik lahul mahfud Itu berhak berbuat di luar sunnatullah Allah berhak berbuat di luar ketentuan lahul mahfud Ketika saya membahas tentang bahwa Allah sebagai pemilik sunnatullah berhak berbuat di luar sunnatullah Allah sebagai pemilik lahul mahfud berhak berbuat di luar ketentuan lahul mahfud Ada jamaah saya yang bilang gini Berarti Allah melanggar hukumnya sendiri Maka saya jawab yang dikenai hukum lahul mahfud Yang dikenai hukum ketentuan dengan sunnatullah itu bukan Allah tapi makhluk Allah tidak kena peraturan lahul mahfud karena Allah pemilik lahul mahfud paham Allah sebagai pemilik sunnatullah tidak kena peraturan sunnatullah Allah sebagai pemilik sunnatullah berhak berbuat di luar sunnatullah jadi nggak ada istilah Allah melanggar aturan sendiri itu tidak ada kenapa? karena memang Allah itu la amma Allah itu tidak patut ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi kita lah makhluk yang akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan apa yang kita kerjakan. Jadi Allah itu la yusalu amma yaf'alu wahum yus'alu. Jadi kalau kita makhluk pasti ditanya nanti. Akan dimintai pertanggung jawaban. Tapi kalau Allah tidak patut ditanya tentang apa yang dia buat, kenapa? Karena Allah tidak terikat dengan sistem yang Allah buat dalam hal ini. Cuman Allah janji memang bahwa Allah tidak akan mengingkari janji. Allah menyatakan dalam ayatnya bahwa Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya. Dan Allah tidak akan mengingkari janji, jangan khawatir itu. Tapi ingat, Allah sebagai pemilik sunnatullah, Allah sebagai pemilik lahul mahfud, Allah berhak berbuat di luar ketentuan lahul mahfud, Allah berhak berbuat di luar ketentuan sunnatullah. Maka seorang muslim yang paham betul tentang innallaha ala kulli syai'in qadir atau yang paham betul tentang malikul mulki ini juga tentang betapa Allah yang merajai yang memiliki seluruh kerajaan termasuk yang ada dalam sistem lahul mahfud itu dia akan paham betul bahwa ketika dalam kalkulasi sunnatullah mentok dan dalam skenario lahul mahfud misalnya sudah memang tidak mungkin lagi misalnya gitu ya maka catat baik-baik tidak mungkin itu bagi kita, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Mustahil itu bagi kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan kalau bahasanya para ulama, kalau mustahil bagi kita, maka Allah bisa memberikan kita jalan keluar melalui jalur yang lebih mustahil lagi. Dan itu tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bicara kaidah sistem yang ada di lahul mahfud dan sunnatullah tadi, seperti kisah Nabi Yunus alaihissalam misalnya. Itu kalau Quran menceritakan kalaulah dia sebelumnya bukan termasuk orang yang terbiasa membaca tasbih, niscaya kami akan jadikan perut ikan itu sebagai kuburannya sampai hari kiamat. Artinya secara sunnatullah, secara catatan lahul mahfud, menurut teori lah kalau bahasa kita, Nabi Yunus itu mati harusnya, wafat beliau harusnya dan ketentuan dalam hukum sunnatullah yang Allah tetapkan ada adalah walikulli ummatin ajal fa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu tidak akan dimajukan atau dimundurkan ataupun dimundurkan walaupun cuma sesaat Loh, tapi kalau Allah berkehendak di luar ketentuan itu mau apa coba? Rupanya negosiasinya Nabi Ayub, eh, Nabi Yunus dengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal itu ya berhasil dan qaddar Allah, Allah, Allah buat ketentuan yang yang sama sekali di luar dugaan di mana beliau akhirnya dengan izin Allah selah, selamat dan tidak jadi mati makanya sampai ada yang mengatakan kalau ingin gak mati-mati perbanyak -mati, baca la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal walaupun kalau waktunya mati biasanya lupa baca, biasanya gitu <laughs> nah ini kan usaha, karena juga usahakan kan gak ada masalah toh itu seperti itu itu diantaranya dan masih banyak lagi lah contoh-contoh pokoknya -contoh. orang yang paham betul tentang ini dia akan berpikir tadi oh ini kan nggak mungkin bagi saya bagi Allah nggak ada yang tidak mungkin ini mustahil bagi saya bagi Allah nggak ada yang mustahil secara kemampuan kita nggak mungkin tapi kalau Allah bilang mungkin mau apa aja maka kita raih terus dengan doa-doa tadi itu karena kita yakin Allah sebagai pemilik sunnatullah berhak berbuat di luar sunnatullah. Allah sebagai pemilik lahul mahfud berhak berbuat di luar ketentuan lahul mahfud karena Allah tidak terikat oleh aturan lahul mahfud Allah tidak terikat oleh aturan sunnatullah yang terikat oleh aturan sunnatullah itu makhluk bukan Allah Allah nggak bisa dituntut dalam hal ini itu seperti itu kemudian yang kedua mengandung unsur kesahihan maknanya karena apapun yang Allah putuskan dengan maha kuasanya itu tidak mungkin salah pasti benar Kalaupun ada yang salah, bukan Allah pastinya, tapi siapa? Kita. Makanya orang-orang yang beriman, ketika melihat Allah menciptakan dalam bentuk sosok yang bernama nyamuk itu, nyamuk itu fisiknya ada, tapi sekaligus dia simbol sikit masalah dalam kehidupan kita. Orang beriman langsung mengambil sikap dengan sangat jelas. Inna la ayat Ay riba masalam ma bangudatam fa ma fauqha fa amma aladin amanu fa yaglamun annahu alhaq min rabbihim wa amma aladin kafaru fa yaqoolun mada arad Allah bihada masala yudil bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa ma yudil bihi illa alfasiqin maka orang yang beriman langsung mengambil sikap, oh ini benar dari Allah, Allah nggak mungkin salah sehingga orang beriman akan mengkoreksi dirinya bukan mengkoreksi Allah kenapa karena Allah nggak mungkin salah Nah ini berbeda dengan orang yang mentalnya kafir atau orang kafir itu sendiri mereka mengatakan ini maunya Allah apa sih ini jadi alih-alih mereka mau mengkoreksi dirinya malah mengkoreksi kebijakan Allah yang nggak mungkin salah itu padahal yang mungkin salah itu siapa kita mereka mahadaroh ada masalah maunya Allah apa sih ini nah, maka kita jangan seperti mereka itu maka terkait dengan masalah ini, kita mesti paham betul bahwa apapun yang Allah putuskan dengan maha kuasanya itu pasti benar. Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Sehingga kalau harus ada dikoreksi bukan Allah tapi kita, makhluk dalam hal ini. Karena kan saya mohon maaf ya, sebagian orang itu kan baperan. Merasa sudah berdoa cukup lama karena tidak kunjung dikabulkan terus patah semangat putus asa akhirnya tidak berdoa lagi kalau dia nggak mau berdoa masih mending yang repot kalau Allah nggak mau lagi kita berdoa itu yang repot itu naudzubillahimisyadidali itu yang repot itu kayak ada orang males ke masjid misalnya kalau dia yang malas masih mending yang repot kalau Allah yang nggak mau dia datang ke masjid itu yang repot itu naudzubillahimisyadidali dan kita nggak tahu mana yang terjadi pada kita karena para ulama ketika menganalisa kejadian Fir'aun dalam Al-Quran, di mana Fir'aun ketika mau mati yang tobatnya terlambat itu dia mengatakan aman tu bi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Aman tu bima amana Bani Israel. Aku beriman sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel. Itu dia enggak mau nyebut nama Allah itu. Enggak mau nyebut nama Allah kata para ulama analisa yang pertama itu saking sombongnya Fir'aun sampai, sampai tidak mau menyebut nama Allah bahkan mau mati saja itu masih tidak mau menyebut nama Allah yang kedua ada ulama lain yang mengatakan bahwa itu bukan Fir'aun yang tidak mau menyebut nama Allah itu Allah yang nggak mau namanya disebut oleh Fir'aun nah, itu yang repot itu itu yang bahaya itu naudzubillahimin syarita. Makanya Nabi Yunus, Nabi Ayub alaihissalam ketika sakit yang mendera beliau, mulai menjangkiti lidah beliau, itu beliau nangis. Itu. Nabi Ayub itu nangis. Kenapa nangis, coba? Karena beliau takut tidak bisa lagi menyebut nama kekasihnya, yaitu Allah subhanahu wa taala. Karena bagi seorang kekasih adalah satu hal yang sangat menyiksa ketika tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Adalah sebuah kebahagiaan ketika dia masih bisa menyebut nama kekasihnya. Allah, Allah, Allah. Maka beliau nangis. Nangis minta sembuh karena takut tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Allahu Akbar. Nah itu Nabi Ayub alaihissalam. Maka bersyukurlah pada Allah kita yang banyak dosa ini masih diizinkan datang ke rumahnya ini Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita yang banyak dosa ini oleh Allah masih diizinkan sujud kepadanya Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita yang banyak dosa ini, yang mungkin mulut kita kotor ini, tapi Allah masih perkenankan kita menyebut namanya Allah, 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 Alhamdulillah tapi saya baru mulut aja Ustadz, hati belum kalau kata para ulama, terus perbanyak menyebut nama Allah berdikir kepada Allah dengan mulutmu, teruskan tidak apa-apa walaupun hatimu belum bisa berdikir kepada Allah, tidak apa-apa tapi mulut teruskan, kenapa? kata para ulama, paling tidak meskipun hatimu belum dekat dengan Allah paling tidak mulutmu sudah dekat dengan Allah nah, itu kata para ulama itu gitu. Walaupun hati kita belum dekat dengan Allah, paling tidak lisan kita, bibir kita, lidah kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terus kita terus, lama-lama Allah hati juga ikut berpikir Allahu Akbar. saya ulang ya, apapun yang Allah putuskan pasti benar, tidak mungkin salah. Makanya Allah ngasih arahan kepada kita di surah An-Nisa ayat 79 itu. Ma asabaka min hasanatin famin Allah Wa nafsik. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan, katakan dari Allah. Tapi kalau yang buruk-buruk bilang salahmu sendiri, kata Allah gitu. Jadi kalau yang baik-baik suruh bilang itu dari Allah. Kalau yang buruk-buruk suruh bilang itu salah kita sendiri. Ada yang nyeletuk gini Kok Allah itu maunya enaknya sendiri ya? Kalau baik-baik suruh bilang dari Allah. Kalau buruk-buruk suruh bilang itu salah kita sendiri. Maka saya jawab, "Kalau ia mau apa sampean?" Saya bilang gitu. Kalau misalnya betul Allah maunya enaknya sendiri mau apa sampean? Saya bilang gitu. Mau protes, saya bilang gitu. <laughs> mau protes. Saya bilang tidak, saya bilang. Allah memerintahkan seperti itu, itu untuk kebaikan kita sendiri. Karena apapun yang Allah perintahkan kepada kita itu kembali pada kita. Fama ya'mal misqala dzarratin saya tunjukkan, saya bilang gitu. Kalau yang baik-baik, kita suruh bilang dari Allah. Pertama apa? Kita selamat dari ujub. Kita selamat dari takabur. Kita selamat dari sombong. Kenapa? Karena kita merasa semua kebaikan kita adalah karena Allah. Hari ini kita bisa sholat berjamaah di masjid, kita bersyukur, alhamdulillah. Kita merasakan sebagai apa? Anugerah dari Allah. Bukan kita terus tepuk dada mengatakan, saya memang orang soleh. Nah, bukan. Tapi kita apa? Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau izinkan hamba hadir di rumahmu, sholat berjamaah di rumah. Alhamdulillah. Bahkan kita plus dapat bonus apa ini, hadir di majelis ilmu. Saya enggak tahu nanti ustadznya apakah plus hadir di JPMT, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Cuman ngomong, "Gue yang gue yang rapi, gue yang Allah akbar loh." Jadi, khusus ustadznya alanya, ndak saya cuma ngomong saja ini, ndak takut lupa mengingatkan saja. Gue yang tadi ini, gue yang gitu loh, gue baru gue Kalau takutnya pas tutup, memang. bercanda, bercanda, bercanda. Jadi itu ya intinya ya, jadi itu intinya. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah. Sehingga kita nggak akan sombong, tapi bersyukur kemudian. Jadi tidak takabur, malah apa? Bersyukur. Nah, kalau bersyukur apa janji Allah? Nikmat ditambah. Wa ita adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adabi Terus kalau yang buruk-buruk, suruh ngomong, enggak ini salah saya. Enggak boleh ngomong itu dari Allah. Tapi suruh ngomong ini salah saya. Apa hikmahnya coba? Kalau kita kemudian menyebut yang buruk itu karena kesalahan kita, pertama kita bebas seudon kepada Allah. Kita bebas seudon, kita nggak jadi seudon sama Allah. Yang kedua kita jadi koreksi diri sendiri. Orang kalau mau koreksi diri, insya Allah akan terjadi perbaikan diri. Dan itu lebih baik bagi kita. Daripada kita sibuk mengkoreksi takdir Allah yang nggak mungkin salah itu. Yang berujung pada seperti setan yang akhirnya malah diusir dari surga. Naudzubillahimin syaridat Seperti iblis itu Makanya saya ulang Kalau yang buruk-buruk jangan pernah menatap takdir Allah Tapi lihat diri kita bahwa ini yang salah adalah kita Maka koreksi diri kita Sebagian orang yang putus asa terhadap rahmat Allah Yang akhirnya tidak lagi sholat Yang akhirnya nggak lagi berdoa kepada Allah Yang akhirnya tidak lagi melakukan ketaatan-ketaatan Itu rata-rata karena mereka tidak paham tentang ini mereka sibuk mengkoreksi janji Allah, padahal Allah nggak mungkin salah. Saya dua Kamis yang lalu lah kira-kira ada ibu-ibu yang datang menemui saya. Ustadz anak saya itu dari TK sampai kelas 10 itu rajin sholat, rajin ngaji, sekolah agama. Ustadz. Hari ini kelas 10 itu anak saya tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau sholat, tidak mau lagi baca Quran. Dia seperti patah hati, seperti putus asa karena doanya banyak yang tidak dikabulkan katanya. Loh, kok ngoreksi Allah gitu loh kan Allah nggak mungkin salah yang mungkin salah itu siapa coba kita satu yang kedua apa coba janji Nabi terkait dengan doa selama kita tidak terburu-buru mengatakan doaku tidak dikabulkan dalam sebuah hadis riwayat al Hakim kalau kita berdoa satu kemungkinannya apa dipercepat pengabulannya atau yang kedua ditunda pengabulannya atau yang ketiga diselamatkannya kita dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta Ya kita kan tidak tahu takdir apa yang turun untuk kita hari ini. Ternyata dalam pandangan Allah, doa kita lebih bermanfaat kalau kita kalau dipakai oleh Allah untuk menghalau takdir buruk yang mungkin terjadi. Maka saya ulang sekali lagi, jangan sampai kita ini salah dalam memandang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya muncul sikap-sikap yang akhirnya ya patah hati, patah semangat, terus kemudian putus asa terhadap rahmat Allah semoga kita semua selalu kuat harapannya kepada Allah dan tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Itu seperti itu. Tentang Malikul Mulk ini terdapat dalam firman Allah antara lainnya ada dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran ayat 26. Ini sebuah doa yang Allah ajarkan kepada nabinya dan ini juga diajarkan oleh nabi kepada para sahabatnya termasuk kita semua. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قال نبي. Allahumma wahai Allah malikal mulki pemilik seluruh kerajaan atau pemilik seluruh kerajaan tu'til mulka man tasha. engkau berikan kerajaan kepada siapapun yang kau kehendaki wa tanzi'ul mulka mimman tasha dan kau cabut kerajaan dari siapapun yang kau kehendaki wa tu'izzu man tasha. dan engkau muliakan siapapun yang kau kehendaki wa tudhillu man tasha. dan engkau hinakan siapapun yang kau kehendaki biyadikal khair di tangan mulah ya Allah semua kebaikan itu inna ka'ala kulli syaih qadir semuanya engkau wahai Allah dat yang maha kuasa atas segala sesuatu Qatada menceritakan dalam sahabat Nuzul beliau mengatakan doa ini berkenaan dengan ketika di perang khandaq Nabi itu pernah menyampaikan berita bahwa nanti Persia dan Romawi akan takluk di tangan kaum muslimin. Jadi Nabi itu menyampaikan berita itu, wah oh, itu oleh orang-orang kafir dihina Nabi itu, ah, seram mungkin, mungkin Karena kalau kemudian Nabi saat itu punya cita-cita menaklukkan Persia dan Romawi, itu sama dengan seorang wali, semacam sekelas wali kota gitu ya, atau sekelas gubernur tiba-tiba pengen menaklukkan Inggris dan Amerika, kira-kira gitu. Apa yang terjadi kira-kira? Jadi ketawain lah. Nah, Nabi dihina, Allah nggak terima. Dikasih doa oleh Allah. Doanya ini, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa yang terjadi? Akhirnya Persia dan Romawi takluk di tangan kaum muslimin. Hal yang tadinya mustahil dengan doa ini menjadi berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagus ini kalau kita adalah yang hajat-hajat yang berat-berat itu berat bolehlah ini. Itu seperti itu. Nah, ketika membahas ayat ini ada jamaah yang nanya ke saya. Ustadz, kalau ujungnya yang dimuliakan, yang digendaki oleh Allah, yang dihinakan, yang digendaki oleh Allah, terus buat apa kita berusaha? Katanya. Kan ujung-ujungnya yang mulia, yang digendaki mulia oleh Allah yang hina yang dikendaki hina oleh Allah. Terus buat apa kita berusaha kata dia gitu. Maka saya jawab itu betul Pak memang. Jadi yang dikendaki mulia oleh Allah itulah yang akan menjadi mulia dan yang dikendaki hina oleh Allah itu yang akan terhina. Itu betul Pak nggak salah saya bilang itu. Dan dalam Al-Qur'an Allah sudah memberitahukan kepada kita Pak, siapa-siapa yang dikehendaki mulia dan siapa-siapa yang dikehendaki hina. Tinggal bagaimana kita berusaha, lah itu berusaha bagaimana kita ini cocok dengan perbuatan keyakinan orang-orang yang dikendaki mulia oleh Allah dan jangan sampai kita ini secara perbuatan dan keyakinan cocok dengan orang-orang yang dikendaki hina oleh Allah siapa dalam Al-Quran orang-orang yang dikendaki mulia oleh Allah silakan pilih pak, ada mutaqin, muhsinin, tawabin, mutatohirin, mukminin banyak pak saya bilang solihin, tapi ada juga orang-orang yang memang Allah bilang dalam Al-Quran dikehendaki hina oleh Allah. Siapa itu? Kafirin, musyrikin, munafiqin, fasiqin, aspirin, tobat ya, terakhir. <ganti> yang terakhir tobat. Jadi pokoknya intinya ada yang dikehendaki. Sekarang gini aja, sekarang ayo kita berusaha. Nah, ini kita berusaha. Berarti harus berusaha tetap. Kita berusaha mencocokkan diri kita. Kita berusaha mencocokkan diri kita dengan perbuatan dan keyakinan orang-orang yang dikehendaki mulia oleh Allah. Supaya kita dikehendaki mulia oleh Allah, gitu Dan kita harus berusaha mencocokkan dan jangan sampai kita ini perbuatannya dan keyakinannya cocok dengan orang-orang yang dikehendaki hina oleh Allah. Bisa dipahami Bisa nggak jelasnya? Itu itu ayat itu. Saya bilang gitu ke jamaah saya. Dan jangan lupa sifat malikul mulkinya Allah dalam ayat tadi itu juga disebutkan bersama dengan apa? Biadikal khair. Di tangan mulah ya Allah segala kebaikan. Apa Artinya apa? Semua yang datangnya dari Allah nilai dasarnya adalah baik. Jadi sifat malikul mulki dalam ayat ini dikaitkan dengan pernyataan biadikal khair. Di tangan mulah ya Allah semua kebaikan. Itu artinya apa? Apapun yang datangnya dari Allah nilai dasarnya adalah baik. Tapi Ustaz, itu rukun iman yang keenam itu kan? Beriman kepada takdir, kalau kata Nabi baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Para ulama ketika mensyarah hadis itu mengatakan apa? Itu istilah takdir yang baik dan takdir yang buruk bukan menurut Allah. Menurut kita manusia. Karena ada hal-hal yang dalam pandangan Allah itu baik, cuman dalam pandangan manusia itu buruk. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hara harapan. Walaupun kalau dia mau berbaik sangka kepada Allah, insya Allah akan Allah temukan hikmahnya. Oh ternyata baik ya, yang terjadi pada saya ini baik ternyata. Sambil contoh, ini contoh aja misalnya. Terkadang Allah buat kita gagal. Untuk Allah selamatkan kita dari kegagalan yang lebih besar lagi nanti di akhirat terutama. Kadang Allah hancurkan rencana kita sebelum rencana kita menghancurkan kita. Cuman kan kita kadang nggak paham itu. Kalau bahasa Qurannya itu asan <tuhibu> syai'an Jadi bisa jadi ada sesuatu yang kalian sukai ternyata itu buruk bagi kalian. Dan ada sesuatu yang kalian tidak suka, ternyata itu baik bagi kalian. Dan saya sering contohkan kan bagaimana dasar jauh-jauh kita terhadap ibu kita dulu ketika kita masih kecil aja kita sering salah paham. Pernah nggak kita nuduh ibu kita itu pelit hanya gara-gara kita mau minta jajan gulali tertentu yang gulali itu dibuat oleh seseorang pakai ditiup loh, bentuk-bentuk itu macam-macam. Kan itu kalau bahasa orang kedokteran kan nggak higienis bagus menarik itu gulali yang ditiup ditiup oleh tukangnya itu membentuk bentuk burung bunga macam-macam itu tampak menarik memang tapi sama ibu kita kita nggak dibelikan jangan jangan sekilas kita mengatakan ibu saya ini pelit sekali masa saya minta gulali aja nggak dikasih ternyata ibu saya itu ibu kita itu sayang tidak dibelikan kita itu gulali pada masa kata kecil dulu itu karena oh ibu kita nggak mau kita itu sakit itu seperti itu Kadang kita sebagai anak kecil saja tidak paham terkait dengan ibu kita saat itu. Ada anak kecil berantem rebutan permen. Anak kecil rebutan apa? Permen. Kata ibunya, udah nggak serebutan. Ini ibu ganti permennya dengan kertas. Anak kecil tidak mau. Maunya permen. Karena taunya itu permen enak, manis. Kertas mana ada enaknya. Tapi kemudian si anak itu tetap ngotot dengan permennya padahal ibunya memaksa untuk dikasih kertas itu ternyata anak kecil itu nggak tahu kalau itu kertas cek kertas cek yang kalau dicairkan bisa beli pabrik permen dia nggak paham anak kecil itu ternyata itu kertas cek yang kalau dicairkan bisa cukup untuk beli apa pabrik permen cuma anak kecil nggak paham taunya ya permen itu aja No, nah, akhirat itu sudah Allah ceritakan khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal akhirat itu. Tapi manusia yang duniawi ansih orientasi hidupnya hedonis itu mesti mikirnya enggak saya maunya mau padahal Allah udah bilang di akhirat nanti itu loh yang lebih baik dan lebih kekal kata Allah. Allah Akbar. Nah, itulah kita kadang manusia dengan ketidakmengertian atau kebodohan kita kadang menganggap kebijakan Allah itu seolah-olah buruk padahal itu apa tadi? Baik. Nah itulah pentingnya kita selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan malikul mulki dikaitkan dengan perbuatan Allah yang Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tadi Allah sebagai pemilik sunnatullah berhak berbuat di luar sunnatullah. Allah sebagai pemilik lahul mahfud, Allah berhak berbuat di luar ketentuan lahul mahfud. Karena ingat, yang kena peraturan lahul mahfud, yang kena peraturan sunnatullah bukan Allah, tapi makhluk. Makhluk, maka tidak ada istilah Allah melanggar aturan sendiri itu, tidak ada. Nah, karena Allah bukan makhluk yang kena peraturan lahul mahfud dan sunnatullah. Itu itu yang harus dipahami dengan baik itu. Malikul mulki adalah dia yang terlaksana kehendaknya dalam wilayah kerajaannya bagaimana dan dengan cara apapun dalam bentuk mewujudkan atau meniadakan, mempertahankan atau mencabut. Kalau bahasa sederhananya, Allah berkuasa melakukan apapun yang Allah kehendaki. Karena prinsipnya, innama amruhu idha arada syai'an ayyakula kun fayakun. Di antara doa Nabi ajarkan kepada Qatada, apa itu? Sayyiduna Qatada, r.a. Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta alaika tawakaltu wa anta rabbul arushil azim ma kana wa ma lam yasha' lam yakun kalau Allah berkehendak ada ya ada kalau Allah berkehendak tidak ada ya tidak tidak ada Allahumma lamani alimah alima ataita wa la mu'tia lima manakta wa la rawadda lima qadaita wa yang fa'udal jaddi minkal jadi. Allah bilang sampai-sampai kalau Allah bilang nggak sampai, nggak akan ada yang bisa menyampaikan. Kalau Allah bilang sampai, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah bilang nggak sampai, tidak akan ada yang sanggup mendatangkan. Makanya kuat tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seringkali kadang orang itu terlalu fokus dengan jalur bumi, lupa jalur langit. Padahal harusnya kita itu menempuh jalur langit, walaupun kita juga harus menempuh jalur jalur bumi. Cuman jalur bumi kan sering mentok, maka jangan lupa menempuh jalur langit. Dua-duanya harus kita tempuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah seurusan kita oleh Allah. Fi dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma <sacentered speaking to> bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Salallahu ala Muhammad wa alihi wa salam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama saling sapa TV.